وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين اخوان في الله رحمني ورحمكم الله alamin Malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Adabu Talibil Ilmi Adab-adab atau etika-etika dalam menuntut ilmu atau seorang penuntut ilmu karya Fadilatul Syekh Dr. Anas Ahmad Kurzun Hafizullah Ta'ala dan malam ini kita mulai memasuki perincian tentang adab-adab yang dimaksud, atau inti dari kitab, yaitu adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh orang yang belajar agama Islam, penuntut ilmu, syari. Yang pertama, di dalam kitab itu ada halaman 25 ya. Awalan al-ikhlas. Ya, ini adab etika yang paling pertama dan pasti dalam semua ya, adab ataupun syarat ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nomor satu pasti ikhlas. disebutkan di sini oleh penulis awalu ma yanbaghi li talibil ilmi an yatasallaha bihi wa yaj'alahu nasba 'ainaihi huwa ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala yaitu adalah al ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala fil qawli wal amali ya baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kenapa demikian? Lian Allah la yakbalu min al amali illa ma kana khalisan lahu subhanahu. Ya, karena Allah subhanahu wa taala tidak akan menerima amal apapun, ibadah apapun dari hambanya kecuali jika amal saleh tersebut ikhlas murni ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayanah ayat yang kelima "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisinalahud dinah hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah". Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mukhlisinalahud din. yang mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah saja. Hunafa ya dengan bersih, lurus. Ya, tidak ada kesyirikan di situ dan tidak ada penyimpangan. Wa yuqimus shalah. Mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Wa zakah, menunaikan zakat dan itulah wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama Allah yang lurus. Faiza ma ahlasa talibul subhanahu al al jadi selain diterimanya ibadah talibul ilmi dia ya maka apabila seorang talibul ilmi ikhlas dia juga akan memperoleh pahala yang besar fi sa'yihi dan dia akan diberkahi dalam usahanya dalam menuntut ilmu itu wa asbaha ahlan lil ilmi wal ulama salaka tariqahum ya dan dia akan menjadi orang yang berhak menerima kemuliaan yang Allah berikan kepada ilmu dan ahlinya ya dan para ulama yang memiliki ilmu tersebut dan setiap orang yang menempuh jalan para ulama ini ya keberkahan dari ikhlas bukan hanya amal ibadah kita diterima tapi juga pahala besar kita diberkahi dan kita mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi para penuntut ilmu dan para ulama wa amma idza fuqida al ikhlas adapun kalau seseorang ya tidak ikhlas dalam tolabul ilminya ya dalam ibadah apapun pun terkhusus di sini dalam menuntut ilmu bahkan wasyabathu sawa ibu riya ya bahkan tercemarkan terpolusikan ya terkotorkan dengan kotoran-kotoran Ria ya wa asbaha alqasdu min talabil mubahat dan tujuan dia jadinya dalam menuntut ilmu adalah hanya sekedar untuk al mubahah yaitu ya gaya-gayaan ya untuk sombong-sombongan untuk supaya orang sebut dia alim ya wasum'ah supaya didengar dia wa nailal makanati war nas dan supaya dia memperoleh yakni kedudukan dan dianggap sebagai pemimpin di kalangan manusia maka niatan-niatan seperti ini fa inna hadzal ilma hujjatun ala sahibihi nanti ilmu yang dia dapatkannya itu akan menjadi hujjah atas dia artinya yang menghujat dia justru bukan yang membela dia tapi justru yang menghujat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah naudzubillah wala yanalu fil akhirati nasiban wala ajran sementara di akhirat pun dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat asy ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu nazid lahu fi harfih. Siapa yang menginginkan ya, yakni hasil panen pahala di akhirat kami akan tambahkan untuknya hasil kebaikan di akhirat tersebut dengan sebab niat yang benar di dunia ini. Tapi waman kana yuridu harthad dunya yang amalnya dia hanya ingin mendapatkan upah ya atau hasil dunia saja nu'tihi minha kata Allah kami kasih memang sebatas apa yang dia inginkan di dunia ini itu pun kalau dikasih ya wa malahu fil akhirati min nasib dan kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun. Ya, bahkan ayat berikutnya Allah ancam dia masuk neraka naudzubillahi min dalik. Maka falladhi yaqsidu bi amalihi nailal makasibi ad-dunyawiyyati orang yang bertujuan niatnya dalam menuntut ilmu itu hanya sekedar untuk memperoleh makasib ya pencaharian ya dan niat-niat duniawi saja wa annas dan supaya orang suka sama dia ridho sama dia wa ta'ali alaihim dan supaya dia bisa menguasai orang-orang dengan ilmu yang dia peroleh tersebut maka fal ala amalihi dia ambil ya eh, hasil yang dia inginkan tersebut dari apa yang dia niatkannya itu. Ya tujuannya apa? Ya dia dapat segitu. Itu pun kalau sekali lagi memang Allah kasih. tapi banyak juga orang yang thalabul ilmi niatnya dunia. Niatnya ingin jadi pejabat ini, pejabat itu. Tapi juga tidak jadi. Ya, sudah rugi dunia, rugi akhirat pula. Wala haula wala quwata billah. Kemudian pada halaman -hal berikutnya disebutkan oleh penulis Waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna qabul al-amali mutawaqqifun ala niyyati wal ikhlas dan bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa diterimanya amal-amal saleh itu bergantung pada niat dan keikhlasan seseorang dalam tujuan dia beramal saleh itu ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rawal Bukhari wa Muslimun An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala samiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Hadis yang sangat masyhur ya bahkan ini hadis adalah hadis-hadis yang dijadikan para ulama hadis di nomor satu kitab-kitab hadis mereka ya seperti Imam Bukhari kemudian Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam ya hadis nama amalu bin niat hadis nomor satu juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Inna malamalu bin niat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ya, sahnya, diterimanya. Kalau lillahi ta'ala itu dengan niat, yang ikhlas. Wa limri'in manawa. Dan sesungguhnya hasil balasan yang akan diberikan kepada orang tersebut bergantung dari apa yang diniatkannya. Ya artinya inna wa khairan fa Kalau yang dia niatkan yang adalah baik, ikhlas lillah, maka hasilnya juga pahala. Tapi wa inna wa syarran fa Kalau yang dia niatkan yang adalah riya, tidak lillah, tidak ikhlas, maka hasilnya juga bukan pahala tapi dosa. Nauzubillahi min dzalik. Faman dan ini adalah satu contoh ya. Satu contoh ibadah yaitu hijrah. Hijrah artinya tark yang meninggalkan sesuatu yang meninggalkan tempat yang di situ tidak dia tidak bisa beribadah kepada Allah kepada tempat yang Islami yang baik yang dia bisa beribadah maka barang siapa yang hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, yaitu niatan no wa qasdan ya niatnya lillah dan ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulihi yaitu thawaban wa ajran. Pahalanya dia dapatkan dari Allah dan juga karena ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, ibadah yang niatnya salah bukan untuk Allah, maka Nabi pun katakan di sini wa man kanat hijratuhu lidunya Siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, ya untuk dagang semata untuk duniawi saja atau bahkan dia pindah itu ke negeri islami untuk mencari perempuan yang kihuha yang kihuha yang akan dia nikahi maka fahijuratuhu ila hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia tuju itu pun kalau dapat dunia dan kalau dapat perempuan ya inilah pentingnya niat yang ikhlas dalam segala macam ibadah dan talabul ilmi adalah salah satu ibadah yang agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, wa rawahu Muslimun, 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, dan ini penggalan ya, penggalan hadis dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu sallam bersabda inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida Ya sesungguhnya yang pertama kali dari kalangan manusia yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang yang ya mati syahid nampaknya ya terlihatnya mati syahid lalu orang ini fauti didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni'amahu fa'arafaha lalu Allah menyebutkan segala kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada orang ini dan orang ini mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut dan tentu Allah Maha tahu maka ditanya orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala Allah bertanya kepada orang ini apa yang kamu amalkan dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kamu ya berupa ya keperkasaan kekuatan dalam jihad Apa kata dia ya qala orang ini menjawab qataltu fika hatta hitu. Aku yakni berperang di jalanmu ya Allah untukmu sampai saya mati syahid. Dan Allah Maha tahu. Allah pun akhirnya berkata kadzabta. Kadzabta, kamu bohong. Ya. qatalta ka jari. Nah, tujuan kamu berperang itu bukan supaya mati syahid menghadap mengharapkan ya pahala dari Allah atau ingin menegakkan kalimat Allah bukan tapi supaya Orang-orang sebut kamu jari, kamu pemberani, kamu kesatria, ya berkuda di medan perang, fakotkil, nah ini masalahnya, ya. Dan ucapan-ucapan itu telah diucapkan kepada kamu, pujian-pujian itu kamu dapatkan. Thumma umi robihi, dan akhirnya orang ini diperintahkan untuk diseret fasuhiba, ala wajhihi diseret pada wajahnya hatta ulqiya finnar sampai orang ini pun dimasukkan ke dalam neraka. Ini lihat ya orang ini se sebetulnya beramal dengan amal soleh yang bukan kecil, amal soleh yang besar yaitu apa? jihad fisabilillah. Yang kalau dia ikhlas, dia bisa langsung masuk surga. Tapi karena tidak ikhlas, justru masuk apa? neraka. A'udzubillahi min Yang kedua, wa rajulun ta'allamal al ilma orang belajar ilmu agama wa 'allamahu dan dia juga habis belajar tentu dia dapat ilmu banyak dia mengajarkan kepada orang dan juga dia wa qara al-quran dia juga baca quran dia artinya ahli dalam ilmu syariat dan ahli dalam al-quran sama orang ini fa'utiya bihi didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala fa'arrafahu ni'amahu Allah pun ya membuat dia mengakui segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia ya, dimudahkan dalam belajar agama, dimudahkan dalam baca Quran, dan dia pun mengakui kenikmatan tersebut. Lalu Allah bertanya, Fama amil ta'viah? Apa yang kamu amalkan dengan ilmu yang sudah diberikan itu? Apa kata dia? Ya, t'alamtul Ta ilma, w'alamtuhu. Wa ya Allah aku belajar. ilmu syari dan aku mengajarkannya bahkan wa qara'tu fikal qur'an aku bahkan baca qur'an karenamu ya Allah tapi Allah Maha tahu Allah pun mengatakan kadzabta ya kamu juga sama bohong walakinna ka ta'allamta alim kamu kan belajar agama supaya disebut alim niatnya rusak ya wa qara'tal qari dan kamu baca Quran supaya disebut qari Fakat qil. Dan ucapan-ucapan pujian-pujian itu sudah dikatakan kepada kamu. Ya, thumma umi ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya. Maka diperintahkan juga orang ini diseret pada wajahnya sampai dicampakkan ke dalam neraka. Sebetulnya ada satu lagi ya, cuma dibawakan dua saja. Satu lagi ada yang tahu apa? Orang yang apa? orang kaya. Orang kaya yang Allah berikan berbagai macam perbendaharaan harta. Terus dia yakni bersedekah menurutnya, tapi tujuannya bukan lillah. Tujuannya apa? Supaya disebut apa? Huwa jawad. Dia itu apa? Dermawan. Masya Allah. Dermawan. Fakotkil. Sama juga orang ini akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. min dhalik. Lihat. Ini tiga orang. Yang pertama amalnya apa? Amal soleh semua. Yang pertama amalnya apa? Jihad. Yang kedua tolabul ilmi. Nah, ini poinnya. Yang ketiga sadakoh. Ini tiga amalan besar. Yang kalau ikhlas semua langsung masuk surga. Tapi salah niat yang satu pengen disebut pemberani, yang satu pengen disebut alim dan qari, yang satu lagi pengen disebut jawad, maka dengan sebab salah niat ini harusnya ikhlas tapi dia tidak ikhlas maka akibatnya juga kebalikannya yaitu dicampakkan ke dalam neraka jahanam naudzubillah min dzalik. Ya dan ini juga introspeksi bagi diri kita pribadi ya terutama ustaz jangan dipikir ustaz itu pasti masuk surga semua ya naudzubillah min dzalik. Ya memang berharap tapi lihat barangkali naudzubillah ya sampai yang jenis kedua ini belajar agama tujuannya apa bisa baca Quran bagus bacaan Qurannya hafid juga dia apa tujuannya apakah ingin disebut alim atau qari atau lillah subhanahu wa taala ya nah itu itu hadis kedua hadis berikutnya yang ketiga warawa Abu Dawud wa An radhiyallahu anhu kal, Hadis yang sahih dalam Sunan Nabi Dawud dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man 'ilman mimma Ya barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya ilmu agama ini dicari untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Dituntut untuk supaya kita mendapatkan keriduan Allah Azza wa Jal. Tapi dia malah la yata'allamuhu Dia justru belajar agama itu. ya Malah ingin memperoleh tujuan-tujuan Duniawiyah Maka kata Nabi SAW, Lam yajid arfal jannati Dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat kelak ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan di sini wal ilmu alladhi yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang seharusnya dicari untuk mengharapkan wajah Allah adalah ilmu syar'i. Al-ilmu asy-syar'i. Dan di min hadzal haditsin nabawi dan juga diambil kesimpulan dari hadis Nabawi yang sahih ini bahwasanya annal ilma syar'iyya ikhlas. Ya, ilmu syar'i ini tidak akan Allah terima orang yang mempelajarinya kecuali kalau orang tersebut ikhlas dalam mempelajarinya. Lillahi taala. Ya, dua ya, yang pertama ikhlas lillahi taala, yang kedua untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan kemudian dari orang lain. Amal ulum mukhtalifatu Adapun ilmu-ilmu duniawiya yang beraneka ragam bermacam-macam fa asla takunu tariqan kasbi maka ilmu-ilmu duniawiyah ini hukum asalnya adalah untuk sekedar mencari wasilah untuk mencari rezeki ya, jadi hukumnya mubah ya ilmu-ilmu yang sifatnya duniawiyah, yang bermanfaat dalam urusan dunia ini boleh dijadikan sebagai yakni wasilah untuk mencari rejeki ya, pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris ya, dan yang sejenisnya itu semuanya adalah al-ulum, ad al yang orang boleh mempelajarinya supaya dia bisa cari nafkah, boleh wa tapi Masya Allah ini ke ke pemurahan, ke pemurahan Allah ya, ilmu duniawiah pun kalau niatnya dirubah oleh seorang muslim yang mempelajarinya untuk kemajuan kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin, maka itu bisa bernilai pahala juga. Wa dia ikhlaskan niat belajar ilmu duniawiahnya itu untuk ya wa ja'ala qasdahu min ta'allumiha untuk merealisasikan hukum fardu kifayah fil ummah pada umat Islam. Ya misalkan di kedokteran misalkan ya, ini kan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah kenapa? Ya karena kalau tidak ada yang belajar ilmu ini nanti kaum muslimin tidak ada yang ngerti tentang kesehatan sama sekali dan ini bisa madarat bagi kaum muslimin. Nah ini kalau dia niatkan untuk itu fil ummah pada umat Islam ditakwiyatiha supaya mereka semakin kuat dalam urusan dunianya ala adaiha untuk menghadapi musuh-musuh kaum muslimin wa nuhudu biha dan supaya kaum muslimin bangkit maka fa innalahu biha ajran innallahi subhanahu wa taala ini pun باذنallah akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa taala itu tadi hadis-hadis dari ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita ke asar, ya atau penjelasan para salaf. Dari mulai sahabat radhiyallahu taala anhum dan generasi setelah mereka. Wa amma al-athar al-marwiyah 'ani shahabati was-salafis salih. Adabun athar athar yang diriwayatkan dari para sahabat dan para salafus salih fil ikhlasi dalam masalah ikhlas ini maka fahiyya kathiratun ini juga banyak ya diriwayatkan dari mereka wa min abraziha dan yang paling pentingnya adalah perkataan beberapa salaf berikut yang pertama an ali radhiyallahu anhu dari ali bin abi talib radhiyallahu taala anhu dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu'. Apa kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Ya hamalat al ilmi, i'malu bihi." Wahai para pembawa ilmu, para penuntut ilmu, amalkan ilmu. Fa innama al alimu man amila bima alima. Karena orang dikatakan alim itu apabila dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu amalahu dan ilmunya sinkron selaras dengan amalnya. Ya, karena memang tujuan thalabul ilmi adalah dia kan? Diamalkan. Makanya ada kitab Al Imam Al Khatibul Baghdadi judulnya Iqtida'ul Ilmi Al Amal. Iqtida'ul Ilmi Al Amal. Konsekuensi ilmu adalah amal atau samaratul ilmi al amalu buah atau hasil dari ilmu adalah amal jadi il ilmu dan amal itu selaras sejalan ya sinkron jangan cuman teori saja seperti Yahudi nantinya atau sebaliknya amal saja tanpa ilmu seperti Nasoro tapi ahlu sunnah atau muslim yang benar adalah ya wa wa, -wa ilmuhu amalahu ilmunya selaras sejalan sinkron dengan amalnya. Wa sayaqudu aqwamun ilma. Dan akan ada nanti kaum mereka membawa ilmu. Tapi nya la yujawizu Tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Jadi hanya ucapan saja tidak sampai ke hati. Tidak sampai dipraktekan dan yukhalifu ilmuhum amalahum, dan ilmu mereka menyelisihi amalan mereka, tukhalifu sariratuhum ala dan batin mereka menyelisihi zahir mereka, yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dan, seandainya pun mereka duduk di halakoh-halakoh ilmu, itu hanya untuk sekedar yubahi ba'duhum ba'dan, untuk pamer-pameran, ya menunjukkan siapa yang paling berilmu di antara mereka. Sombong-sombongan dan merasa paling tinggi siapa di antara mereka. Hatta inna rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi Bahkan saking tidak baiknya suasana di halaqah seperti itu ada jalis ya orang yang di sampingnya itu dia marah dan tidak suka duduk di sampingnya. Ini kan berarti suasana seperti apa yang seperti ini ya. Dan kita tentu tidak suka ya berdampingan, berdekatan dengan orang yang sombong. Dengan orang yang sok tahu ya seperti itu. Ula'ika, kata Ali bin Abi Talib, la fi majalisihim tilka ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang amal mereka di majlis mereka itu tidak pernah terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak diterima ilmu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadz billah. Wa an Sufyan rahimahullah. <tuh> Perkataan salah berikutnya dari Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala, annahu qala, beliau mengatakan, "Mazdada 'abdun 'ilman fasdadad fi dunya raqbatan illa izdada minallahi bu'da ya tidaklah ya seorang hamba bertambah ilmunya tapi justru malah bertambah keinginannya terhadap dunia melainkan semakin bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak sinkron karena tidak benar ada yang salah di situ seharusnya kan orang makin banyak ilmu makin sedikit keinginannya terhadap dunia seharusnya ini tapi makin banyak makin semangat makin serakah terhadap dunia maka kata Sufyan dia semakin jauh juga dari Allah subhanahu Wa Ta'ala Wallik ulama anilikhlas. ya Oleh karena itu para ulama sangat-sangat perhatian berbicara tentang masalah ikhlas wa alaihi dan mereka sangat menekankan sekali masalah ikhlas ini wa tahdhiri sekaligus mereka juga mewanti-wanti mewaspadakan kita semua jangan sampai kita riya wa sum'a ya, riya itu pengen dilihat pengen ditonton sum'a pengen didengar fi ilm terkhusus dalam masalah talabul ilmi Yaqulu al-Imam Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar al-Ajurri dalam kitabnya al Ulama mengatakan fi hadithihi an sifati talibil ilm. Ketika beliau bicara tentang sifat penuntut ilmu wa adabihi dan adab-adabnya. Kata beliau rahimahullah an ya'lama anna Allah azza wa jalla farada alaihi ibadatahu wal ibadatu la illa bil ilm. Dia harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita semua hambanya ini untuk beribadah kepadanya. Ya. Jadi kita ada ini untuk beribadah. Ya khalaqtul jinna wal insa illa Wal ibadatu la illa bil ilm. Sementara kita tidak tahu ibadah itu tata caranya bagaimana benar atau tidak kecuali dengan ilmu kecuali dengan talabul ilmi. Fakana hadha muraduhu fi sa'yi fi talabil ilmi. Jadi inilah sebetulnya maksud tujuan Allah mewajibkan ibadah supaya kita belajar juga ilmu agama. Mu'taqidan lil ikhlasi fi Dengan berkeyakinan ikhlas dalam menuntut ilmu. La yara li nafsihi al fadla fi sa'yihi. Dia tidak boleh melihat dirinya itu lebih unggul, lebih utama ketika dia belajar agama. Nah, ini maksudnya tidak sombong, tidak riak. Bahkan ketika dia dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, maka dia harus yakin itu dari Allah. Dia harus yakin itu kemudahan dari Allah. Allah. Karena Allah telah berikan dia taufik untuk menuntut ilmu, ya, di mana orang-orang belum tentu bisa seperti dia, ya. kan kebanyakan orang itu senangnya bukan tolabul ilmi, senangnya tolabut dunia, bukan tolabul ilmi senangnya. Kebanyakan orang senangnya tidak tertarik, umumnya tidak tertarik dengan agama, dengan ilmu syari tidak tertarik. Jadi ketika kita bisa walhamdulillah belajar ngaji duduk di majelis ini semata-mata taufik dari siapa Allah swt itu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya jangankan orang awam yang diantara yang sudah ngaji saja ikhwan akhwat mereka juga memilih-milih ya yang kira-kira ustadznya masyhur tenar baru datang kalau yang biasa-biasa saja atau bahkan tidak masyhur sama sekali sepi majelis. Padahal ilmu yang disampaikan ya ilmu juga sama. Cuman mungkin retorikanya yang berbeda. Ya. Dan bahkan di tablik-tablik akbar itu justru tidak lebih berbobot daripada di kajian-kajian ilmiah rutin. Ya, dan antum bisa rasakan itu. Itu semua apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Idh waffaqahu li talabil ilmi ma ya'buduhu bihi min adai faraidihi yang dengan talabul ilmi dia jadi benar beribadah kepada Allah baik itu yang fardu fardunya ya ataupun dia jadi wasina bi dia jadi tahu mana hal-hal haram yang wajib dia tinggalkan dengan apa ilmu dengan ilmu wa imam nawawi rahimahullah imam nawawi juga dalam kitabnya al majmu' ya dalam muqaddimah majmu'nya beliau ba'da an tahaddatsa an fadlil ilm setelah beliau ya berbicara tentang keutamaan ilmu wa manzilatil ulama dan kedudukan para ulama beliau berkata alam anna ma dzakarnahu min al fadli fi talabil ilmi katahwila apa yang telah kami sebutkan tentang keutamaan talabul ilmi inna ma hawa fi man talabahu muridan bihi wajhallahi taala itu akan diraih oleh orang yang mencarinya dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala la dunia minad dunya bukan untuk motivasi tujuan dunia wa man aradahu ligharadindunyawi barang siapa yang menuntut ilmu agama tapi tujuannya untuk duniawi kamalin seperti dia pengen cari duit ya auria satin atau dia supaya jadi pemimpin jadi menteri agama atau minimal jadi lebih misalkan ya atau jadi apalah Sip, atau dia nanti dapat pangkat tertentu ya auja atau jabatan tertentu au syuhra atau dia dikenal tenar au istimalatin nasi lai atau orang jadi tertarik sama dia kumpul sama dia ya au qahril atau untuk mengalahkan orang-orang yang berdebat dengannya au atau tujuan-tujuan jelek seperti itu fahuwa maka ini adalah tercela nah ya lalu penulis komentar uh, komentari itu ya kata beliau wa idza lahadha Talibul ilmi mailan fi Nah, apabila penuntut ilmu dia introspeksi, dia merasakan ada semacam ria pada hatinya. Wa atau dia senang memang dipandang ya, senang dianggap sama orang, dianggap tinggi dengan sebab dia tolabul ilmi, maka kewajibannya adalah bukan meninggalkan tolabul ilmi, tapi apa? Fayam bagi alaih helistiwalu bintas ini ya kewajibannya adalah bagaimana caranya dia meluruskan niatnya. Karena was was dari syaitan juga ya, ada orang tolabul ilmi belajar terus muncul ria. Akhirnya dia dibisikan sama syaitan sudah kamu tolabul ilmi riak saja kamu, ya kamu kan cuma pengen dibilang alim, sudah mendingan gak usah tolabul ilmi saja. Jadi orang jahil saja sudah. Nah ini juga syaiton di situ, talbis iblis di situ. Kewajibannya adalah justru meluruskan niatnya, tetap tolabul ilmi tapi riaknya dihilangkan. Riaknya itu diminimalisir kemudian dibuang, dihilangkan. Diluruskan niatnya. Wa mujahadati nafsihi alal ikhlas. Dan gimana caranya supaya dia ikhlas Watar diwasawi si syaitan. Dia mengusir waswas -was dari syaitan. Karena itu syaitan itu ya. Wal isti'adatu min syarrihi. Dan dia berlindung dari keburukan syaitan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Hatta ta'uda an niyatu ila naqaiha. Supaya niatnya kembali murni. Bersih lagi. Ikhlas. Ya. Wa tusadda ala syaitan madakhiluhu. Dan dia berusaha menutup madakhil pintu-pintu masuknya setan allati yunaffadhu min khilaliha ila nafsil insaniyah madakhil atau masuk-masuk pintu-pintu masuk setan itu kan banyak pada manusia ya nah berusaha untuk segera segera ditutup iya rawal khatibul baghdadi bisanadihi an ibn sammak annahu qala Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Imam Ibn Sammak bahwasanya beliau mengatakan Sami'atu Sufyan al Aku mendengarkan Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan fa'innaha tataqallabu alaih Belum pernah aku ya menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku karena niatku itu selalu terbolak-balik pada hatiku. Ya bayangkan kalau Imam Sufyan Tsauri saja ngomongnya seperti ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sufyan-sufyan yang lain? Ya. Sufyan Tsauri seorang ahli hadis seorang imam. Ngomongnya seperti ini, saya belum pernah menghadapi sesuatu yang berat daripada menghadapi niatku sendiri yang selalu bolak-balik. ya kadang ikhlas kadang tidak gitu ya nah itu bagaimana dengan kita juga wa rawa aidan Imam Khatib al-Baghdadi juga meriwayatkan dari al-Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullah salah satu ulama hadis dan juga abid ahli ibadah annahu kana yuhaddithu fa dzakara al isnada thumma qala Pernah satu hari dia menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis. Nah, pada saat menyebutkan sanad-sanad hadis itu ya, dia mengatakan astagfirullah. Astagfirullah. Inna li dzikril isnadi fil qalbi khuyala. Ya. Sesungguhnya ketika menyebutkan sanad-sanad itu timbul rasa sombong dalam hati saya. Lihat ya, sampai begitunya ya. Karena ketika menyebutkan sanat itu seolah-olah terkesan dia hafid, dia hafal sanat-sanat hadis tersebut. Ya nama-nama orang, nama-nama para perawi. Itu beliau istighfar ketika sedang memberikan pelajaran hadis kepada murid-muridnya. fakot khasyia. Nah di sini komentar penulisnya kita selesaikan satu paragraf ini ya. Dia takut masuk rasa kiber dan sombong al khuyala wal mubahat fi ila qalbihi ke dalam hatinya padahal sedang mengajar padahal sedang mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis Nabi wa huwa yadhkurul isnad dan dia menyebutkan sanad saja sanad itu silsilah para perawi ya fulan dari fulan dari fulan bima fihi min ruwatin syuyukh, yang dia sebutkan hanya para perawi dan guru-gurunya dia merasa ini adalah satu wasilah menuju ria akhirnya faraqaba khawatir nafsihi fastaghfara rabbahu dia merasakan ini salah satu ya yeah, celah setan masuk ya yeah, memasukkan dia ke dalam ria sehingga akhirnya dia pun malah ber Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya sampai sini dulu dan masih ada beberapa paragraf lagi Cukup panjang ya kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang Bismillah Atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihamdika an la ilaha illa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته